I have a pen. I have an apple. Apple pen. I have a pen. I have pineapple. Pineapple pen. Mami joketnya boleh uga, le uga. Aduh, Neng nyari duit sampai segitunya. Iya. Malu sih, malu. Malu sih, malu demi anak bini, Neng. Iya, nggak apa-apa ya, Kang, ya. Wis. Tidak hanya sekedar joget, Neng. Betul. Karena kita sekarang berada di satu tempat yang semuanya serba satu jenis buah. Dia mengspesialiskan diri, mendedikasikan semuanya pada satu jenis buah yang berada di kota. Bogor. Kita sekarang ada di Bogor, Pengunjung Sejati. Yang pertama kita kunjungin. Bentar-bentar, Kang. Bentar-bentar. Ini sih, Neng mau lihat apaan sih? Neng kan Pepi hostnya, Neng. Enggak, bukan itu. Lihat belakang. Itu, lihat dulu. Itu, tuh, pie. Apple pie. Oh, jogetnya ya? Oh, nggak tahu. Nyambung ya? Iya, kok bisa? Nyambung ya? Iya. Kita kayak sinetron. Dan kebetulan ada tulisan di situ, pasti arahnya ke situ. Sana. Ayo, Neng. Ya, ayo langsung aja deh, Kang. Kita jalan. Pengunjung Sejati. Kenapa dia mendedikasikan pada satu jenis buah untuk semua jenis makanan yang dia bikin? Kita satronin, kita tanya, why? Pe pineapple apple. Selamat, Mbak. Cie. Cie. Ada yang bisa dibantu? Wih, nawarin bantuan, Neng. Gini, Mbak. Ya. Saya mendapat informasi bahwa di sini, tempat ini nih, mendedikasikan semuanya tentang satu jenis buah. Betul sekali. Apakah itu? Apel. Semua jenis masakan, semua tentang apel? Ada beberapa yang dari apel, tapi ya ada beberapa juga yang enggak. Berarti kalau persentase itu 70% apel semua ya, tentang apel ya? Kang, mau Kang, mau Kang. Kalau gitu saya minta disiapin masakan spesial yang khas di sini sama sesuatu yang bisa dibilang tidak umum di sini. Ya, kalau di sini kita punya apple pie yang jangan biasa. Dibilangin. Oh, belum. Nanti saya tidak surprise. Oke, siap. Pokoknya siapin aja. Bisa. Saya tunggu di sana ya. Jauh okay. Sama marah-marah, okay. Banyak bingung Kang Pepi. Mbak bisa jogetnya nggak? Enggak. Nggak bisa ya? Ah, itu. Nah, musik. Oke, Mbak. Apelnya siapin. I have a pen. Oh, ini. I have an apple. Apple pen. Eneng lapar, eneng kalori lapar. Kalori sudah terbakar dengan lagu ini. Yo. Aku tunggu di sana ya, Mbak ya. Oke. Okay. Aku tunggu ya, Mbak ya. Ya. Mbak, cepet ya, Mbak. Apple pen. Kita coba, Neng. Kang, enak banget, Kang. Serius? Iya. Kita coba apelnya dulu ya. Seger banget ini, gitu. Ini, apel dengan nasinya ini loh. Buat saya ini suatu yang baru ya. Buat betul. Saya ya, buat kita ya, Neng ya. Betul. Seger banget, Kang. Ada manis dan freshnya gitu. Bener nggak, Kang? Bener kan? Rasa baru. Kan bayangin kita apa ya? Nggak cocok. Akan sangat gitu. Berlawanan, kan? Betul. Ternyata ada persenyawaan. Masya Allah, bahasanya kan, Kang. Ini emang nggak pure apel semua ya, Neng ya? Itu apa itu? Ada daging asap. Itu? Ini. Itu daging asap bukan nyamuk. Aduh. Jamur. Jamur. Mushroom. Mushroom. Ada smoked beef. Smoked beef. Dan apel. Enak banget ya, Kang. Enak. Ini penasaran ini Kang Pepi nih, tuh. Ini tadi apa ini tadi, Neng? Milkshake apple. Milkshake apple, tapi di bawahnya ada apa ini? Shake apple. Shake apple ya? Di bawahnya ada... Nah, kita coba dulu deh. Cuman ini kayak banget kayu manisnya ya? Di atasnya pakai milkshake, tapi di bawahnya pakai kue-kue gitu yang sudah di... Kayak sudah apa di remah-remah kue gitu, Neng. Kang, bucinya banyak kan sama ini gitu aja ya? Kang Pepi cobain deh. Lucu ya? Enak?
Bandrek selama ini pakai apa biasanya? Jahe. Itu udah pasti dipakai jahe juga. Jahe, gula merah. Kacang. Kacang ini udah ada. Dan irisan apa nih yang diparut? Kelapa. Kelapa. Ini diganti dengan apel. Apel. Ternyata enak. Ternyata juga. Enak juga. Oh eh. Leuga. Yang apa ya? Ini ngajak ribut nih. Hey. Ini namanya apa tadi? Apple pie. Apple pie. Oh, jadi di tengahnya tuh emang pakai selai apple ya? Selai atau apa ya ini? Coba. Kang, kita nggak perlu nanya-nanya ya kenapa orang harus. Bisa? Harus. Coba tanya yuk. Mbak. Saya tahu ini namanya kan rumah apel. Semua serba apel. Di bayangan kita sebelum datang ya, Neng ya? Iya, Kang. Itu identik dengan kue, manisan apel, atau mungkin minuman. Salad apel, jus apel, minuman, atau apa. Tapi ini langsung kayak ke sesuatu yang tidak biasa. Memang sengaja dibikin nggak biasa, biar unik rasanya. Jadi nasi goreng ini kita campurin apel. Nah, apelnya juga dari apel utuh, dipotong dadu, terus langsung dimasukin ke nasi goreng. Biar rasanya juga nggak apa ya, ada rasa asamnya, manisnya gitu. Awal konsepnya kan mungkin Mbak tahu nih kenapa semuanya dari apel, apakah emang penggemar apel atau apa nih? Awalnya sih dari apple pie kita cuman jual dua macam aja, ada apple pie sama chicken pie. Nah, itu ada permintaan dari tamu minta coklat, terus strawberry juga, ada cheese pie juga, yang akhirnya kita kembangin lagi usahanya gimana kalau bikin yang lebih beda kayak nasi goreng gitu. Yaudah kalau gitu Mbak, aku minta foto boleh ya? Boleh. Hitungan ketiga kita bilang apple pie. Oke? Okay? 1, 2, 3. Apple pie. Okay, food. Ting, ting, ting. Hidup punya. Gas, Kang. Gas. Unyah. Digas. Bensinnya dia mah bukan Pertamax.